Suatu hari di awal tahun 2006, perkenalkan namaku Henry. Pagi ini aku terbangun dengan kepala begitu pusing akibat baru tidur 2 jam saja. Semalam aku tak bisa tidur dikarenakan sedang dirundung kegalauan yang mendalam akibat seseorang yang aku cintai harus meninggalkanku untuk menikah dengan orang lain. Untung saja aku masih kuat iman sehingga tidak melampiaskan kegalauanku dengan hal-hal yang negatif. Merasa masih galau, aku pun berpikir mencari cara untuk melepaskan segala beban ini, menjernihkan pikiran dan hati, serta bertekad untuk move on. Dan terlintas akan mendaki gunung saja, karena mendaki gunung adalah hobiku sejak lama. Tetapi hari ini adalah hari Selasa. Teman-temanku yang biasa mendaki bersamaku pasti semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang bekerja, ada juga yang masih kuliah. Apakah aku akan berangkat sendirian saja? Meski sebelumnya aku juga sudah terbiasa mendaki sendirian, tetapi biasanya aku mendaki di akhir pekan, sehingga masih banyak bertemu pendaki lainnya, baik di base camp maupun di jalur. Sedangkan hari ini adalah hari kerja, pasti di gunung akan sangat sepi. Dan ingat, pendakian gunung waktu itu belum seramai saat ini. Dulu kalau bukan akhir pekan, gunung pasti begitu sepi. Dan setelah beberapa waktu berpikir, aku pun bertekad berangkat mendaki gunung sendirian. Hanya berbekal tas daypack kecil, berisikan thermal blanket, sarung, beberapa roti, jaket, survival kit dan rokok. Tanpa tenda, tanpa kompor dan tanpa perlengkapan lainnya, aku nekat berangkat menuju ke base camp Gunung Ungara. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam, aku memilih gunung ini bukan tanpa alasan. Aku sudah terbiasa mendaki Ungara, bahkan dulu bisa tiap minggu ke sana. Dan sudah tak terhitung lagi berapa kali mendaki ke gunung ini. Dan baru 2 minggu yang lalu juga aku ke sana. Jadi sedikit banyak aku sudah paham mengenai gunung ini. Dan dengan menggunakan moda transportasi bus, aku meluncur menuju ke Pasar Jimbara. Ya, titik awal pendakian Gunung Ungara. Dulu masih jarang transportasi untuk ke base camp Mawa dari Pasar Jimbara. Kalaupun ada, itu hanya ojek yang tarifnya aku pikir lebih baik untuk beli rokok ketimbang sekedar untuk naik ojek. Dan saat di dalam bus, ada seseorang yang duduk di sebelahku. Seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam. Merasa tak ada urusan dan pikiranku pun sedang agak kacau, aku pun tak menggubrisnya hingga dia mengatakan sesuatu. Semua percakapan dalam cerita ini aslinya dalam bahasa Jawa, namun gue bacakan menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Jika ada hal yang tidak menyenangkan yang nantinya menemuimu, biarkan saja, ucap orang itu. Maksudnya gimana, Pak? Tanyaku kepadanya. Kamu pergi dengan hati dan pikiran yang sedang tidak sehat. Berhati-hatilah. Semua hanya bisa kamu lalui jika tekad, iman dan semangatmu tidak goyah. Iya, Pak, jawabku singkat, karena aku memang sedang tidak berniat memperpanjang percakapan. Sebetulnya aku paham apa yang dimaksud orang itu, tetapi karena memang kondisi pikiran dan hatiku saat ini sedang tak karuan, maka aku tak berminat melanjutkan percakapan. Dan tak lama, orang itu pun turun dari bus ini. Dan sebelum turun, dia sempat melihatku, lalu mengangguk dan tersenyum. Aku pun membalasnya. Beberapa waktu berlalu, aku telah sampai di tujuan, yaitu Pasar Jimbara. Aku pun turun dari bus, lalu mampir ke warung untuk makan sebelum memulai pendakian. Usai makan dan beristirahat sejenak di emperan salah satu kios pasar, aku pun mulai berjalan menuju base camp Mawar. Sepanjang perjalanan dari Pasar Jimbaran hingga base camp Mawar, tidak ada hal istimewa yang perlu diceritakan.
Aku hanya menyusuri jalan desa beraspal dengan deretan rumah-rumah penduduk dan lahan pertanian di sepanjang pinggirannya. Setelah beberapa jam berjalan kaki, akhirnya aku sampai di base camp Mawar. Sangat sepi suasana camp Mawar siang ini. Tidak ada satupun petugas yang berjaga. Warung-warung juga tak satupun yang buka. Wajar, karena hari ini bukan hari musim pendakian. Merasa sedikit penat, aku pun merebahkan diri di sebuah kursi panjang di depan salah satu warung yang tutup. Dan tak terasa, hingga akhirnya aku tertidur di sini. Entah karena kelelahan atau karena memang semalam kurang tidur, siang ini aku terlelap sangat nyenyak. Hingga samar kurasakan ada yang menggoyang-goyang tubuhku sembari memanggil namaku membangunkanku. Dan perlahan aku membuka mata. Mungkin salah satu petugas base camp membangunkanku, begitu pikirku. Tetapi ketika kesadaranku telah kembali sepenuhnya, aku sama sekali tak mendapati satu orang pun. Padahal tadi jelas sekali aku merasa ada yang membangunkanku. Tetapi aku tak memikirkannya lagi. Apalagi sekarang waktu sudah hampir maghrib dan aku belum menjalankan sholat asar. Nampaknya tadi aku benar-benar nyenyak hingga tak menyadarkan hari sudah hampir gelap. Dan bergegas aku menjalankan kewajibanku. Usai sholat asar dan tak lama azan maghrib berkumandang. Usai menjalankan sholat maghrib, aku mulai memikirkan perjalananku. Hari sudah gelap, sedangkan aku di sini sendirian. Apakah aku harus membatalkan pendakianku ini? Karena memang sangat beresiko mendaki sendirian, apalagi malam hari begini. Tetapi memang kegalauanku ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusanku. Dan akhirnya, aku memutuskan tetap melanjutkan pendakian, apapun resikonya. Ya, aku berencana memulai pendakian nanti, usai sholat isya. Saat menunggu datang waktu isya, aku menghabiskan waktu duduk merenung di depan salah satu warung kemawa. Dan tak lama, aku merasakan kedatangan seseorang dari dalam hutan pinus. Samar aku mendengar percakapan dari beberapa orang di sana, tetapi aku tak bisa mendengar secara jelas kata-kata yang diucapkan. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini sisa pendaki yang naik akhir pekan kemarin. Terkadang ada beberapa orang yang betah berlama-lama hingga beberapa hari tinggal dulu di kamp Promasa usai mendaki dari puncak Ungara. Jadi aku menganggap wajah tak sedikit pun berpikir aneh-aneh, apalagi itu malu goi. Tetapi hingga beberapa lama, orang-orang itu tak muncul juga. Sepertinya tak mungkin jika posisi mereka terlalu jauh, karena tadi aku sempat mendengar suara mereka. Sampai azan isya berkumandang pun, mereka tetap tidak muncul juga. Aku pun tak memikirkannya. Aku segera menjalankan kewajibanku. Usai sholat isya, aku pun segera bersiap untuk memulai perjalanan ini. Lepas dari kemawar, aku memasuki wilayah hutan pinus. Aku pun berjalan santai namun konstan. Tak banyak berhenti karena medan pendakian belum terlalu berat. Dan aku juga sendirian, jadi bisa sesuka hati mengatur ritme perjalanan. Aku pun tak lagi memikirkan suara orang yang kusangka pendaki tadi. Kalaupun mereka bukan manusia, aku juga tidak peduli. Aku datang ke sini bukan dengan tujuan tidak baik, meski suasana hati sedang kurang baik. Dan aku merasa wajar jika mereka menunjukkan eksistensi mereka kepadaku. Karena saat ini, akulah satu-satunya manusia di sini. Dan hal ini sudah aku pikirkan sejak sebelum aku memulai perjalanan. Jangan bertanya, apakah aku tidak mendapatkan gangguan selama perjalanan ini? Sudah ku bilang saat ini, aku adalah satu-satunya manusia di sini. Jadi aku saat ini ibarat sasaran empuk bagi mereka.
dan tinggal seberapa kuat nantinya mental dan iman ini menghadapi godaan mereka. Sudah tak terhitung berapa kali mereka menambahkan diri, mulai dari kelebatan bayangan, suara langkah kaki yang mengikutiku, bayangan hitam besar di sisi lembah, hingga suara-suara aneh lainnya. Tetapi tak satu pun yang menampakkan wujudnya secara jelas. Aku pun tak mengharapkan itu. Zaman dulu di jalur pendakian Gunung Ungaran terdapat sungai kecil. Sekarang sungai ini sudah ditutup dengan timbunan tanah dan air yang dialirkan dengan pipa besar. Di sepanjang jalur mulai hutan pinus hingga di sungai yang agak besar sebelum pos pertama. Sungai yang terdapat banyak batu-batu besar ini dulu dikenal sebagai Istana Peri. Peri merupakan salah satu bangsa jin dengan wujud wanita sangat cantik yang suka menggoda manusia, terutama laki-laki, untuk dibawa ke dunia mereka, dijadikannya suami ataupun budak. Dan mendekati sungai ini, bulu kuduku meremang hebat. Sempat terfikir untuk kembali saja, tetapi lagi-lagi egoku bekerja lebih kuat dari nalarku. Aku pun terus berjalan menyusuri jalan setapak dengan aliran sungai kecil di sampingku, hingga pada akhirnya aku sampai di sungai yang lebih besar yang merupakan percabangan aliran sungai ini. Terdapat air terjun kecil di sini. Debit air waktu itu lumayan besar. Maklum sedang musim penghujan, hingga air yang mengalir membelah jalur pendakian cukup membuat sepatuku basah karena minim pijakan batu yang belum terendam. Dan ketika berada di sungai ini, perasaanku sedikit terganggu, seolah menyuruhku melihat ke arah hulu sungai. Tekadku sebelumnya yang meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah hulu itu kini runtuh akibat rasa penasaran aneh. Perlah kuhentikan langkahku ini sebelum menyeberang aliran sungai ini. Dan ketika mataku memandang arah hulu sungai, samar aku melihat seperti ada sosok perempuan yang berdiri di atas batu besar di ujung lembah hulu sungai. Jaraknya dari tempatku berdiri memang cukup jauh, namun remang cahaya rembulan yang sedang bulat sempurna saat ini cukup membantu pencahayaan malam ini. Aku pun seperti terkesima dengan kehadiran sosok itu. Meski remang dan tidak jelas, tapi aku seperti mengetahui bahwa sosok tersebut adalah sosok wanita yang begitu cantik. Perlahan, seperti ada kekuatan yang menarikku untuk melangkah mendekatinya. Dan beberapa langkah telah kubuat untuk menuju ke sosok wanita cantik itu. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba kakiku seperti membatu. Dengan sekuat apapun aku berusaha bergerak, kaki ini menjadi semakin kaku. Sementara sosok itu masih kulihat tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Begitu pula denganku. Dan beberapa saat kemudian, aku merasa pandanganku semuanya gelap. Namun aku masih sadar sepenuhnya, karena badanku masih bisa merasakan udara dingin di sekitarku, juga air yang membasahi kakiku. Dan tak lama, aku merasa seperti ditampar di pipi sebelah kiri. Seketika pandanganku pun kembali normal, dan aku jadi tersadar atas apa yang kulakukan saat ini. Astagfirullahaladzim. Aku pun memanjatkan doa, lantas berbalik arah kembali ke jalur pendakian. Aku masih belum tahu siapa atau apa sosok perempuan itu. Banyak yang bilang bahwa itu adalah penampakan peri, penghuni aliran sungai Gunung Ungaran. Namun aku sendiri tak dapat memastikannya, karena aku sendiri juga masih awam perihal jenis dan golongan bangsa jin, terutama penghuni gunung. Sambil terus berdoa dalam hati, aku melanjutkan perjalanan pendakianku ini. Masih dengan suasana dan nuansa yang sama, di sepanjang perjalananku, banyak makhluk tak kasat mata yang berusaha menunjukkan eksistensinya. Aku pun tak memperdulikannya, sepanjang aku tak melihat bentuk mereka secara jelas. Dan aku yakin, aku tak akan bisa melihat bentuk mereka.
Jika sekedar bayangan, kepulan asap, suara-suara samar dan yang lainnya, aku masih memaklumi dan tak akan mempedulikannya. Aku anggap saja mereka sedang menemani dan menghiburku yang sedang patah hati ini. Sampai di pos pertama, aku sempatkan istirahat dulu sebentar, menikmati air segar yang kubawa, serta membakar sebatang rokok untuk mengusir udara dingin yang semakin malam semakin menusuk. Sekitar 15 menit kemudian, aku mematikan rokokku yang kini tinggal filternya. Usai mengantongi sisa batang rokok itu, aku pun berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan sunyi menembus gelapnya hutan Gunung Ungara menuju peraduanku untuk menghapus segala beban pikiran. Tak ada hal istimewa yang bisa kuceritakan sepanjang perjalanan dari pos pertama hingga sampai di kawasan kebun teh Promasa. Karena hampir semua kejadian sama saja seperti sepanjang perjalanan sebelumnya, yaitu sepi, sunyi, sendiri, dan mereka yang menemaniku juga sekedar menyapa dengan cara mereka, yaitu memperlihatkan bayangan atau suara-suara aneh saja. Semakin lama aku menjadi semakin terbiasa. Untuk takut pun kurasa sudah sangat terlambat, karena jarak untuk bertemu manusia lainnya sama-sama jauh, baik di depan Promasa maupun di belakang atau desa bawahnya Kemawa. Sesampainya di perbatasan kebun kopi dan juga kebun teh, aku pun berhenti sebentar untuk berpikir apakah aku akan langsung melanjutkan perjalanan ke puncak atau mampir dulu istirahat di Promasa. Kulirik jam tangan murahanku dan waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Sudah lumayan larut malam jika aku melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Aku pun tak tahu apa yang akan kuhadapi nanti. Meski jarak dari sini sampai puncak sudah tidak terlalu jauh, hanya 1.5 jam hingga 2 jam. Bukan hal mistis atau goib yang kupikirkan, tetapi resiko fisik lainnya. Mengingat aku saat ini sendirian dan tidak ada satupun pendaki lainnya, dan jika terjadi sesuatu padaku, pasti tak akan ada yang bisa menolong. Mempertimbangkan hal itu, aku pun memutuskan melangkahkan kaki menuju ke Promasa. Ya, malam ini aku akan beristirahat di sana dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak esok pagi. Di Promasan aku beristirahat di salah satu rumah warga yang biasa juga digunakan pendaki lainnya untuk singgah. Ada beberapa rumah penduduk di sini. Kita pun bebas memilih mau singgah di mana, dan umumnya mereka tidak memasang tarif untuk bermalam. Seikhlasnya kita memberikan tanda jasa akan mereka terima. Terlebih jika mereka membuka warung makan, maka sebaiknya kita membeli makan pada mereka yang rumahnya kita singgahi. Aku pun memilih singgah di rumahnya Biu, salah satu warga Promasan yang sudah sangat kenal denganku. Bahkan aku sudah dianggap seperti anaknya sendiri, saking aku seringnya kesini dan beberapa kali membantunya dalam hal apapun. Biung pun cukup terkaget melihat kedatanganku, karena aku datang bukan di hari biasanya dan aku pun sendirian. Beliau pun bertanya-tanya mengenai perjalananku dari Mawar sampai Promasa. Apakah aku baik-baik saja? Apakah tidak ada gangguan dan lain-lain? Karena Biung termasuk warga sepuh di sini, jadi sedikit banyak beliau juga memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang goib dan mengetahui persis tempat-tempat yang penunggunya paling usik atau paling berbahaya, termasuk sungai yang tadi ku ceritakan. Aku pun menceritakan kepada Biung perihal perjalananku tadi, tak kurang tak lebih. Dan usai berbincang sebentar, aku pun pamit untuk istirahat, karena esok pagi aku akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Awalnya Biung sempat keberatan dan melarangku ke puncak sendirian, tetapi karena memang sudah niatku, maka beliau pun tak dapat melarangku. Beliau hanya berpesan untuk berhati-hati. Jika keadaan tidak memungkinkan, sebaiknya kembali saja ke Promasa.
Aku pun mengangguk menandakan setuju dan berjanji bahwa aku akan menjaga diri supaya tidak terjadi hal buruk di perjalananku nanti. Singkatnya pagi menjelang, usai menunaikan kewajiban subuh, aku sempatkan ke sendang Promasa yang dikenal dengan nama sendang Pengilo. Sendang ini merupakan sumber air utama bagi warga Promasa dan sepanjang aliran airnya nanti. Sendang ini tak pernah berhenti mengalir. Airnya jernih, bersih dan segar. Di sendang ini juga terdapat semacam pesanggrahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu. Aku pun membersihkan diri di sendang ini sekaligus mengisi persediaan air minum untuk kubawa ke puncak nanti. Dan usai sarapan masakan istimewa dari Biung, yaitu nasi sayur tumis labu yang dipanen dari kebun samping rumah Biung, aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitaran Goa Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh Promasa. Aku memang tidak buru-buru untuk segera melanjutkan perjalanan, menikmati suasana sepi dan tenang di sini. Ketika tak banyak orang, memang rasanya berbeda ketimbang saat ramai di musim pendakian. Aku pun lebih leluasa menghirup udara sejuk Gunung Ungara, mengisi penuh paru-paru ini dengan udara bersih, dan mengisi kedamaian jiwa ini dengan suasana sunyi nan tenang. Menjelang siang, aku pun berpamitan dengan Biung dan juga Kaku, suami dari Biu, untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Ungara. Di sepanjang perjalanan pendakian menuju puncak, sesekali aku masih disapa penghuni asli gunung, baik yang memiliki jasad fisik, yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan yang lainnya, maupun yang goib seperti suara-suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengkuku. Memang, jin itu tak kenal waktu jika ingin berinteraksi, tak peduli siang maupun malam, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai jangankan siang, malam pun mereka kadang tak berani. Apalagi jika orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan dan sangat menghargai tempat yang didatangi dengan tidak mengotori atau merusaknya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tak memperdulikannya. Aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka sejak perjalananku semalam. Sesampainya di puncak Bayangan 2, sekitar beberapa ratus meter dari puncak Banteng Rider atau puncak Ungara, aku pun bertemu seseorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di sana. Terlihat dari beberapa puntung rokok yang dibuang di depannya, sebuah tindakan yang tidak patut dicontoh. Aku pun menyempatkan menyapanya ketika aku hendak melewatinya. Selain itu, aku pun penasaran kenapa dia juga sendirian sepertiku. Apakah dia penduduk desa bawah sana atau pendaki juga sepertiku? Dari mana, Mas? Ucapnya mengawali percakapan. Dari Batang, Mas. Lah, sampean dari mana? Kok sendirian juga? Saya dari situ. Iya, memang saya sendirian. Selalu sendirian. Kebetulan sampean kesini, jadi saya nyari teman. Tak ada yang aneh dengan orang ini sebenarnya. Aku melihat secara fisiknya, tak ada kejanggalan. Kakinya menampak tanah, pantatnya pun sempurna menempel di batu yang didudukinya. Pakaiannya biasa, celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sendal jepit suala. Namun tak terlihat ada tas atau ransel as pendaki. Rokok di sela jarinya pun selalu menyala, sesekali dihisap pelan namun dalam, dan setiap kali habis selalu membakar lagi. Terlihat dari banyaknya puntung rokok yang dibuang sembarangan di depannya. Sampean gak perlu mikirin hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampean senang. Relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik. Aku sempat bingung bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku. Sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampean,
Sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi sampean hati-hati saja menjalani yang ingin sampean jalani. Setelah itu pulanglah. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Tetapi ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi, ternyata orang itu sudah tidak ada. Begitupun sisa puntung rokoknya juga lenyap tanpa bekas. Hah? Ternyata setan. Tak apa, setidaknya dia tidak mencelakaiku dan menunjukkan bentuk yang tidak menyeramkan. Serta apa yang dia ucapkan dan pesankan kepadaku juga hal yang baik-baik. Jadi aku tak ambil pusing apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku pun beranjak dan melanjutkan perjalananku. Dan tidak berapa lama, aku telah sampai di puncak Gunung Ungara. Di sini aku hanya duduk merenung, kontemplasi dan refleksi, memikirkan apa saja yang telah kulakukan selama hidup ini, terutama kepada kedua orang tuaku. Aku pun tidak mendokumentasikan perjalananku ini dalam slide foto. Selain tak ada niatan, juga aku tak membawa kamera. Tetapi aku menuliskannya di dalam catatan yang selalu kubawa kemanapun aku mendaki gunung. Sementara waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar, tak terdengar azan di sini karena lokasi puncak gunung jauh dari masjid atau musola di pemukiman terakhir. Aku pun segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamum karena tidak ada sumber air di sini. Dan usai sholat asar, aku pun segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak ini. Jalur turun kali ini, aku sengaja memilih jalur Gedong Songo, bukan tanpa maksud. Aku sengaja memilih jalur Gedong Songo karena ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata esok pagi. Karena aku akan masuk area Gedong Songo dari pintu belakang. Meski untuk menuju ke sana dari puncak, aku harus melalui jalur yang lebih ekstrim, lebih seram dan lebih rimbun. Karena jalur ini sudah mulai jarang dilalui. Tak banyak membuang waktu, aku pun segera beranjak menuju arah jalur Gedong Songo. Dari puncak Ungaran aku mengambil arah barat daya, tepat di seberang jalur naik dari kebun teh Promasa. Awal jalur pendakian, aku melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir 90 derajat. Dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam tanpa kesulitan berarti. Turun melalui jalur Gedong Songo ini bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal. Tetapi karena aku saat ini sedang mengejar waktu, maka aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian landai. Aku pun tak mau kemalaman di jalan. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka banyak beraktivitas, kenapa tidak? Begitulah pikirku. Di awal jalur ini, terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Dan di antara belantara ini pula, aku bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku. Tak segan mereka berusaha menampakkan diri di depanku, baik di bawah pohon, gelantungan di dahan, maupun di antara semak belukar yang begitu rimbun. Namun tak satu pun yang terlihat jelas bentuknya. Hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika ku balas melihatnya, justru dia menghilang. Aku pun tak memperdulikannya. Aku hanya terus berjalan, kadang berlari, supaya bisa segera sampai di tujuanku, yaitu Gedong Songo. Tapi secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batas kemampuan fisik. Hingga petang menjelang, aku belum juga sampai di area Gedong Songo. Sementara gelap mulai merayapi sisi bumi ini, dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai menampakkan tatapannya. Ya, tatapan yang mengarah ke satu-satunya sosok fana yang berada di dalam belantara ini, yang dengan kebodohannya seolah menguji kemampuan nyalinya yang ternyata telah berada di ambang batasnya. Aku pun menyempatkan menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu.
Apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban. Sungguh bukan hal mudah beribadah dalam situasi semacam ini. Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekusukanku saat menghadap Ilahi. Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang berbicara, serta godaan-godaan lainnya. Ya, sejatinya jin juga termasuk umat Allah yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Namun di antara jin tersebut juga ada yang membangkang. Ya, golongan jin ini biasa disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, aku pun bergegas melanjutkan perjalananku. Dan entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan, sejak dulu aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun aku tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara jelas, terutama bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara atau sekadar melihat bayangan sama. Tetapi jika mereka muncul dengan menyerupai bentuk makhluk fana secara jelas, aku bisa melihatnya. Namun tak bisa merasakan bahwa mereka adalah makhluk goib. Seperti saat bertemu seseorang saat perjalanan mendaki sebelum sampai puncak tadi. Semakin lama aku berjalan, aku merasakan mereka seolah semakin banyak yang mengikutiku. Tak bisa dipungkiri, kini rasa takut semakin merayapi seluruh sanubariku. Aku seolah semakin terpengaruh dengan godaan-godaan mereka. Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana, di mana lokasi Gedong Songo sudah semakin dekat, aku merasakan langkahku semakin berat. Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa. Padahal aku tidak membawa beban berat seperti pendaki pada umumnya. Dan dengan bersusah payah, aku terus berusaha melangkahkan kakiku. Sampai pada suatu ketika, aku merasakan seluruh tubuhku ini lemas sampai jatuh terduduk. Dalam kondisiku saat ini, aku memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi yang diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Aku merasa seluruh badanku panas, panas yang seolah membakar. Berusaha semakin keras melawan kondisi ini, aku semakin merasakan kesadaranku yang mulai memudar. Hingga pada akhirnya, aku seperti dikelilingi banyak sekali orang yang berdiri memandangiku yang terbaring tak berdaya. Ya, mereka hanya memandangiku. Dan tidak berapa lama, entah apa yang terjadi, mereka semua tiba-tiba pergi seorang ketakutan. Dan aku pun kembali sadar sepenuhnya. Aku pun melihat sekelilingku, berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini. Di sekitarku hanya gelap. Samar kulihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon di sana. Suara azan pun samar kudengar, terlontar dari pelantang musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu sholat isya. Dan dengan terdengarnya suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Alhamdulillah ya Allah, berkat izinmu, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberi keselamatan lahir dan batin untuk terus menyembahmu dalam ibadahku. Dan usai menjalankan sholat isya, aku pun melanjutkan perjalananku. Kali ini aku merasakan langkahku jauh lebih ringan dari sebelumnya. Mereka yang ada di sini masih tetap mengawasi setiap langkahku dari dalam kegelapan. Kali ini mereka tak lagi menampakkan diri di depanku. Tapi aku tahu pasti mereka masih tetap di sekitarku. Sekitar satu jam kemudian, aku pun telah sampai di area Candi Gedong Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui sela-sela pagar yang tidak rapat. Sepi sekali suasana di sini. Wajar, hari ini bukan akhir pekan, jadi tak ada yang berkemah di sini. Aku pun melangkahkan kaki menuju ke area pintu luar. Karena percuma juga, selain tidak ada orang di sini,
Aku juga tidak membawa tenda. Jadi lebih baik aku beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan untuk beristirahat, yaitu di dekat loket candi Gedong Songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang kesini. Aku akan tidur di sana malam ini. Semalaman ini aku bisa beristirahat dengan tenang. Tak ada satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Meski kuakui, mereka masih tetap mengawasiku dari kejauhan, dari pekatnya gelap malam yang mampu mengerdilkan nyali siapapun. Dan saat tidurku, aku sempat bermimpi ditemui seseorang, seorang pria parubaya dengan pakaian tradisional Jawa. Dia pun mengatakan bahwa aku harus berani melangkah karena ada orang yang menungguku di sisi lain sana. Entah sisi lain mana, aku juga tak mengetahuinya. Dan makna dari mimpi itu pun, aku juga tak bisa memahaminya. Dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja.